di wajah saja duka itu tidak pantas terbaca, apalagi di WA, di DP, ini orang sakit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن نحن رب لا إله إلا الله محمد رسول الله Orang mukmin itu akan selalu tampak senangnya di wajah. Kalau punya duka hanya disimpan di dalam hati, sampai mungkin pasangannya pun tidak tahu. Kalau ada kesusahan di dalam hati, itu sebisa mungkin. Cuma kadang hati itu memang punya kekuatan dahsyat. Kadang kita dengan hati ini, hati yang gelisah, hati yang gundah, hati yang susah, tiba-tiba langsung kebaca di wajah kita. Di wajah saja duka itu enggak pantas terbaca, apalagi di WA, di DP, ini orang sakit. Kalau punya kesusahan langsung. Mana itu? Mana iman? Tampak di wajah saja enggak pantas. Kalau punya susah disimpan. Kegembiraanmu yang seharusnya tampak. DP ya, apa namanya? Saya enggak ngerti. Sudah apa namanya itu ya yang di WA atau Facebook Anda tulisannya gini. Sampai kapan setelah terus begini? Semoga Allah memberikan kesabaran kepadaku. Ada apa ya kamu? Semoga Allah menjadikan suami-suami kita ini solehah ya, soleh-soleh ya. Oh, suaminya enggak soleh tuh. Ini ada perempuan-perempuan lemah pikirannya, dipikir nggak bisa paham orang, dia saja nggak paham sampai nulis di situ. Orang baca kalimat sedikit sudah ngerti ini ada masalah di rumahnya. Jadi bahan tertawaan nanti, nggak ada perlunya. Tulisannya macam-macam, ya Allah. Susah sedikit aja, ya Allah. Jam begini, bulan begini, masih saja. Ya Allah, lapangkan rezeki untuk kami, ya Allah. Itu maksudnya dia sempit rezeki sudah. Kalau berdoa ya mendoakan orang lain boleh enggak? Ya Allah, berikan kepada umat Nabi Muhammad begini. Kan doanya bagus-bagus di ya DP atau apalah, terserah tadi apa namanya ya. Baik, tampakkan kegembiraan keriangan-Mu itu adalah di wajah-Mu. Wajah ini adalah sesuatu yang paling tampak dari dirimu. Ya kalau urusan media sosial ya di DP-Mu tadi, status-Mu tadi. Kalau selainnya disembunyikan. Kalau ada susah dengan Allah, ngadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata harus curhat pun, kita harus milih curhat kepada orang yang bisa menjaga rahasia. Jangan-jangan ini adalah mengungkap kejelekan saudara, kerabat, suami, atau istri. Tidak semua ngomong di omong, orang diceritai kelemahan orang anak-anak. Cerita ke sini, cerita ke sini, cerita ke sini. Bukan cari solusi, dia pengen cerita. Senang cerita dia. Kalau pengen cari solusi, itu ya tentu dong kepada orang yang dalam dugaannya akan memberikan solusi. Apakah solusi itu adalah ide-ide cemerlang yang bakal dihadirkan? Atau mungkin pertolongan secara langsung? Atau dia akan menghantarkan kita kepada orang yang bisa menolong kita? Bukan dikit cerita sana. Tak kampung. Suaminya marah-marah setiap pagi, tahu satu kampung. Padahal marahnya sang suaminya juga karena istrinya, bikin kopi telat terus. Ini kan, Ji? Jadi kadang-kadang seperti itu, orang dikit-dikit disampaikan, dikit-dikit curhat. Baik. Kalau kita berbicara dengan seseorang, hendaknya berbicara dengan mumbasitun ilaihi wajhuka. Engkau berbicara dalam keadaan wajahmu imbisat, cerah, ceria. Jangan tampak ada duka, tampak kesusahan, biarpun segudang duka menimbun kebahagiaan kita. Ada kebahagiaan sebetulnya ya. Jadi kita perlu, rasanya kita menahan dulu. Karena setiap inna ma'al usri yusra. Kalau pengen enggak susah, nanti nunggu di syurga.
Tayyib, tapi kalau ada kaitan dengan manusia, Anda akan tergantung keadaannya sebelum minta maaf kepada orang yang dimaksudkan. Makanya saya sarankan kalau punya masalah dengan manusia, termasuk di rumah tangga dan sebagainya, jangan diumbar keluar. Masalahnya ketika masalah antum selesai, dengan orang lain belum selesai. Antum punya masalah, diumbar keluar, tuliskan. Aku tidak menduga, ternyata suamiku seperti itu. Masya Allah, di komentarnya sampai ke ujung, ih, gak nyangka ya, nyangka. Tuh, yang komen sampai 1000, yang like, yang dislike, dan sebagainya. Tiba-tiba masalah antum dengan suami selesai. Masalah anda dengan masyarakat belum selesai. Disitulah persoalan terjadi.